Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, jumpa lagi dengan channel Sabtu Mulyo Pam. Tentunya masih di seputar ternakan kambing atau pengaritan ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kali ini saya berada di kandang karena sudah lama tidak mereview kandang dan kambing-kambingnya. Kali ini saya akan mereview satu persatu. Oke, yang baru gabung, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang suka bisa tekan like, atau yang mau sharing-sharing bisa tulis komentar di kolom bawah video ini. Oke, langsung saja kita ke video ini. Oke, kali ini berada di dalam kandang, tapi suasananya berantakan banget karena dari kemarin ditinggal lebaran, jadi tidak ada yang ngurusi kandang, tidak ada yang bersih-bersih, hanya cuma stok pakan aja. Kebetulan ini stok untuk 10 hari, masih kepakai kurang lebih 10 hari. Ini yang ada di dalam drum biru sampai sana itu kurang lebih untuk 10 hari. Dan ini kambing-kambing saya, ini lagi makan. Ini yang paling pojok, ini indukan laktasi 3 kali. Ini anakannya jantan, ada 2 anakan, yang satu di sebelah sana. Jadi sebelah sana di ujung. Ini Derean sudah lagi bunting mau beranak, udah kantongnya udah terisi. Paling sekitar 1 atau 2 minggu lagi ini udah bakalan beranak. Ini juga Derean lagi hamil. Ini juga Derean juga lagi hamil. Yang ini indukan laktasi 4 kali tapi masih bagus. Ini masih tak pertahankan, masih sayang. Ini juga indukan laktasi 2 kali. Ini keturunan silangan PE sama Jawa Randu. Ini indukan laktasi 1 kali, anakannya sudah tak lempar. Ini Derean lagi hamil. Yang ini indukan lagi hamil juga, ini laktasi 2 kali. Nah, ini anakannya yang tadi yang saya sebut 2 itu, ini yang betinanya itu tadi yang jantan. Ini indukan, beli indukan rusak ya, ini lagi diperbaiki. Tadinya kena gudik, gudiknya sangat parah, terus badannya kurus kering, ini lagi dalam perbaikan. Terus yang sebelah kirinya, ini Derean, anakan yang tadi laktasi 4 kali, ini anakannya ini yang tak sebut masih bagus. Terus ini anakannya yang silangan PE Jawa Randu, ini jantan, usianya sekitar 3 bulan. Kalau yang ini calon-calon Derean ini sekitar 2 bulanan lagi lah ini ngawin. Ini Derean sampai sini, ini yang 4 ini ke sini, ini Derean beli semua. Terus ini kehalangan polar ya,
lengan polar. Terus yang ini indukan pertama kali beranak, keluar jantan satu, ini usia 2 bulan makanya. Ini sebentar lagi disapih. Ini sudah doyan makan complete feed. Ini complete feed. Terus ini adiknya yang tadi, yang derean di situ, yang ini anakan yang keempat yang saya sebut laktasi 4 tadi. Kemudian yang sebelah sini, ini derean semua, ini lagi tak koloni untuk ngawin, itu jantannya ada di belakang, itu pejantan masih belajaran ya, masih belajaran itu pejantannya. Ini derean, derean ini derean beli semua. Ini tadi ada yang birahi, kemudian tak, kemudian tiga-tiganya tak ambil, tak bawa ke sini. Ini pakannya juga pakan complete feed. Ini pejantan rusak ya, pejantan rusak. Ini lagi dalam perbaikan. Kemudian ini derean. Ini dere. Ini juga dere, baru ngawin kemarin. Terus ini indukan laktasi 1 lagi hamil, lagi bunting. Ini juga laktasi, ini laktasi 3. Yang ini juga lagi bunting tua. Ini laktasi 3 juga, ini lagi bunting tua. Yang ini laktasi 2, buntingnya juga udah tua. Ini sekitar setengah bulan atau 1 bulan, nah paling lama ini udah nanti akan beranak semua. Kemudian yang sebelah sini nih ada dua. Nah, ini pejantan yang buat paceknya ini. Tapi tak istirahatkan karena banyak banget yang harus dipacek. Jadi badannya kurus. Dan ini lagi tahap pemulihan badannya karena kurus banget. Ini peranakan etawa pas sekali kesing. Ini derean juga peranakan etawa juga. Oke, itu tadi itu di kandang Sabto Mulyo kan. Buat yang suka video ini boleh tanya-tanya di kolom komentar, tekan like, juga jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel Sabto Mulyo. Oke, terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu.